guys, mana menurut kalian mobil yang paling bagus tadi di video tadi? Kalau gue sih paling suka kalau yang bagian modifnya RX-7 yang Fortune ya. Kalau di bagian mobil baru, gue suka banget Mini yang Ice 2. Kalau lu gimana? Gue tetap jatuh cinta di total event ini i86 ya? i86 tuh udah, wah gila sih, gede banget juga coba. Kalau ATPM? ATPM gue tetap cinta Expander. Gak ada keluar yang limited ya? Enggak, saya GLS aja. GLS ya murah ya, emang enak di kantor. Enak di kantor, manual ya kan. Kalau bisa di swap ke 411 MO10 engine. Habis itu kita mainannya street, gak mau mainan rally. Karena gue tetap suka street race. Udah pokoknya lu begitu, street racing ya. Gua sih paling demen apa ya? RX-7 sih ya. RX-7. Enggak boleh teman gua. Oke, kalau gitu. Ya udah kalau gitu gua Mini Cooper yang dia juga Mini Cooper ya, Pak. Kan yang modifnya ada yang putih itu yang milik dia. Iya. Gua pilih itu. Terus kalau dari yang pabrikan gua paling suka BMW M2 yang coupe. Itu gua suka. Pokoknya tulisannya begitu soalnya ada sih. Jadi gua sebutnya tetap. Oh ya, mau coba Pak? Dari mana dulu nih? Dari yang dimodif dulu. Dari modif. Yang bukan ini ya. Hah? Bukan yang kecil. Iya, yang tadi kita nonton. Iya. Kalau yang modif apa? Balik lagi ke Odyssey. Odyssey ya? Ini overall lah. Nah, kalian dari ATP sendiri dealer itu paling suka Audi A4. A4 ya? Sedan. Sedan, oke. Ternyata prestis kan? Milih gitu. Kemahalan bro, kemahalan. Itu di punten mobilnya kok mahal-mahal gitu. Tapi tetep itu gila sih yang Aventador terakhir itu satu per berapanya dia nomor satu sih. Big applause buat Om Rudy. Indonesia next level itu baru benar usaha orang Indonesia untuk dunia. Ya, bener nggak? Bener. Kita harus, ini masukan aja dari saya pribadi, kalau emang kita mau mengembangkan di semua sektor kayak bidang modifikasi atau nggak kayak per dunia mobil-mobil mewah, tolong andalkan manusia Indonesia. Indonesia. Tetap seperti kayak Om Rifat kemarin bilang juga, saya cukup tertarik. Maksudnya lihat speech-nya dia kan, ingin sama-sama membangun Indonesia dari Indonesia. Untuk Indonesia, untuk dunia, bener nggak? Jadi semuanya itu full orang-orang Indonesia. Saya setuju Om Bimbang, Horas. Jadi bukannya kita nggak suka mau beli Prestige atau yang mahal-mahal, maksudnya yang kira-kira bisa beli aja lah saya. Tapi berhubung gitu kata Om Rifat, kalau ngimpi itu nggak boleh nanggung. Mimpi pendek sama tinggi itu sama-sama mimpi, khayal. Jadi tetap aja, Om Rudy mudah-mudahan doakan saya punya Aventador. Oke, kalau gua berarti GT3 RS. Ya gua. Enggak, tadi doa lu udah enggak bisa. Hah? Enggak bisa. Kan maksudnya bisa. Enggak bisa. Tadi kan lu udah ngomong apa di awal kalau gua enggak mau, gua mau ngikutin Om Rifat. Berarti kalau gua tetap bisa doa. Kalau lu tetap aja, lu tetap nyata, udah stuck. Karena lu selalu berbicara nyata dan nyata. Ya, at least gue punya RX-7 lah. Iya, RX-7 punyanya yang Tool C. Tapi memang, kalau gue sih memang impiannya Miata. Miata. Tapi di sini ya udah, gak bisa. Ada Miata kok. Itu ada Miata tadi. Tadi kayaknya gak suka shoot. Gak shoot. Gak, ya berarti akan nampak Miata. Best. Nah, kalau saya mah pengennya suatu saat saya bisa berjumpa dengan Om Rudy begitu. Amin. Saya berharap bisa. Ya, saya juga beli GT3 rezekinya seperti dia. Mengalir terus pola pikir secerdas dia ya kan, dan mudah-mudahan bisa jadi partner di suatu hari nanti. Jadi gini guys, jadi doakan gua impian tadi terkabul dengan kalian membeli baju-baju di kertikasri seperti ini ya, supaya saya bisa menggantikan Mini papa saya di rumah, biar Mini yang di rumah yang dipotong-potong, yang Mini SQJ yang disimpan di rumah gitu.
Nah itu worth to keep sih. Apalagi kan mini itu kan warnanya limited loh, Meg. Limited itu cuma ada 50 sedunia. Nah, Ice Blue itu. Ice Blue itu apalagi yang kupenya 50. Itu kalau gua lihat gaya-gayanya udah kayak lu pernah tahu enggak sih Gulf ada Gulf itu? Yeah. Gulf kan oil ya? Oil kan racing. Racing racing. Nah, itu udah balap-balap wah keren sih. Ya, ya pada intinya tetap advance dia. Tetap sih. Ya. Sama Grab. Sama Grab. Udah. Ya. Jadi mungkin nanti si Vicky itu kasih ke papanya begitu. Begitu. Komen juga di bawah kalau kalian ada yang pernah dimarahin orang tuanya gara-gara bolongin bagasi kalian. Ya, ada nggak yang pernah dimarahin gara-gara ngebolongin bagasi? Iya, betul. No hard feeling, but ya. Komen di bawah tuh. Terus kedua, komen juga mobil yang kalian suka dari video tadi apa. Dan jangan lupa kita ada giveaway. Giveaway hoodie. Jangan lupa foto expander kita. Akhirnya, gua tuh kemarin izin. Untungnya bos satu ini dia ngizinin memberi giveaway, so tetap jangan lupa untuk programnya diamatin. Ya, caranya gampang, foto expandernya kita dibutin, pokoknya kemarin gua ngomong apa ya? Lima. Mau kalian selfie, mau kalian foto di mobilnya doang, mau ada kalian, mau sama keluarga kalian, pokoknya angle terbaik, ciri khas warna editan yang terbaik, kalau nggak naturalannya yang terbaik, tag di Instagram kita Earth Outdoor Concept, Earth Garage and Store, Earth Premium, dan Earth Industry. Ada 4 account kita. 4 dan 5 pemenang akan kami bocorkan di semua Instagram itu beserta fotonya. So buat kalian juga bisa lebih tahu pemenang-pemenangnya siapa, apakah kalian menang atau tidak. Ketika fotonya kita update, kalian boleh berhak nge-DM kita untuk menyerahkan alamat kalian. Juara pertama kami tetap Budi. Juara ketiga, keempat, kelima kita kasih kaos. Itu limited edition ya guys ya. So kalian mau ngomong, ih bang saya mau yang itu, oh gak bisa. Karena itu semua limited edition, kita random ngambilnya. Dan tentunya itu ingat, ada nama bengkel kita di sana. So mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan kalian juga ketika kalian menggunakannya. Dan keep on streetwear, jangan streetwear gitu. Hypebeast gitu kan? Hypebeast ya. Ya, mudah-mudahan kalian cocok dengan desain-desain kami. Mungkin kita Hypebeast yang enak di kantong. Enak di kantong, ya. Pokoknya bagus kita, tapi ya, kadang-kadang. Begitulah. Iya, begitulah. Pokoknya intinya, this is our topic. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan subscribe dari kalian dan teman-teman kalian itu dapat membantu channel kami lebih berkembang lagi dan membuat program terbaik mungkin untuk kalian. Betul sekali. Ya, sebagai closing ya, this is our topic and see you in the next video.